Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali channelnya Yona Musik, yang kali ini akan mengupload tentang suasana pedesaan di salah satu kecamatan yang ada di Wonogiri, adalah kecamatan Purwantoro, tepatnya di Desa Sumber, yang rata-rata di situ tempat tinggalnya di daerah bebatuan. Jalan pun rumah pun memang terkesan terhimpit oleh bebatuan, dan ini salah satu daerah yang ada di Desa Sumber. Memang di situ banyak batu-batuan, bebatuan. Dan ini akses jalan menuju salah satu dusun di Desa Sumber, tepatnya di daerah Pertapan Gunung Brojo, guys. Oke, langsung kita lanjut menuju sasaran. Dan ini kondisi jalan menuju desa Dusun Jabeng, guys. Dusun Jabeng, Desa Sumber, Kecamatan Prat. Ini jalan pun terhimpit oleh bebatuan. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau mungkin Anda lewat, enggak, Anda mungkin bakal merinding karena kanan kiri terlihat bebatuan, guys. Dan ini salah satu rumah penduduk yang emang terhimpit batu-batu besar yang kesannya emang miring ke rumah penduduk, guys. Dan ini kondisinya, jadi kayaknya dikepung bebatuan. Jadi mungkin rumah penduduk tersebut berdiri juga di atas bebatuan, guys. Jadi kalau seandainya terjadi gempa atau gimana, mungkin sedikit menyeramkan, guys. Jadi di sini Yona Musik berdoa semoga daerah tersebut gak ada gempa, guys, dan gak kena dampaknya, karena sangat ngeri lihat kondisi rumah penduduk yang dikepung oleh bebatuan-bebatuan besar yang sangat berbahaya, guys. Dan ini salah satu batu yang sedikit miring ke tempat rumah penduduk, guys. Ini batu besar yang tadi di pinggir jalan. Nah, ini posisi jalan, kondisi batu sedikit miring dan retak-retak gitu, kayak mau jatuh. Dari tampak sini batu besar sudah kelihatan itu, kayak miring, sedikit miring, emang sedikit miring ke tempat penduduk atau jalan, guys. Oke, sampai di sini saja tentang suasana atau keadaan rumah yang ada di pedesaan Desa Sumber, Kecamatan Purwantoro, atau desa pegunungan yang penuh bebatuan. Dan semoga video ini sangat bermanfaat dan menghibur. Dan dari Yona Musik ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.